비디오 네 비디오 찍고 있어요 유튜브 네 유튜브 먼저 인사 들어갈게요 이거 공장님이요 네 먼저 들어가요 베이비 많이 만들고 네 베이비 만들어야 돼 네 안녕하세요 halo semuanya selamat siang hari ini adalah hari terakhir saya di Korea tepatnya H-1 ya jadi besok saya hari Sabtu akan pulang ke Indonesia nah, jadi sebelum pulang ini saya sudah packing barang-barang wah gila capek banget ternyata ya packing banyak barang yang nggak kemasukin karena peraturan juga ketat juga tapi ya mudah-mudahan lolos lah dan ini saya sudah packing barang sudah siap hari ini saya mau ke Seoul jadi besok keberangkatan pagi dari Incheon Terminal ke Jakarta dan malam ini saya akan kumpul bareng teman-teman di Seoul dan besok pagi akan bareng-bareng rencana 3 orang berangkat dari Incheon. Oke, jadi sebelum pulang saya pamitan dulu ke teman-teman ada di tempat kerja saya ke Mandor. Jadi ke bos saya udah pamitan lewat telepon karena nggak bisa datang katanya. Dan ke teman-teman yang lain lah pokoknya. Oke, kita pamitan dulu guys. Oke guys, ini sudah berada di pabrik. Kita pamitan dulu ke bos ke Mandor. Gue Mandor dulu ya. Nih, Seoul. Ah, cium. Nih. Terima kasih. Video. Video. Video chico ese. YouTube. Nah, YouTube. Monjo inusa dragalke. Oh. Go gongjanim ya. Oh. Oh, oke. Nih. Monjo dragal. Baby mani mandrugo. Nih, baby mandrede. Nih, annyeonghaseyo. Oke guys, kita pamitan dulu ke tempat kerja saya nih. Nih, saya kerja di bagian NCT. Jadi buat desain dan lain-lain ini buat tugas saya di sini. Ini mesin saya, wah kan rindu sih, satu bulan ke depan ini akan ditinggalin. Nih kita pamit ke teman-teman juga. Oh, bye-bye Najim. Yo Najim, Bang Lasaram. Mare, Bang La, Anyong, Bang Lamal. Balutak Ben. Oke, dan ini pembuatan pintu. Ini orang Ponorogo nih, ini orang Bang La. Mare, Imam. Bang Lamal. Salgayo yo. Oh, gomowo. Kamu udah dua kali pulang aku ngantar, aku belum masuk. Ilpan, orang mana Pan? Hati-hati jalan. Cilacap. Siap, semangat. Oke okay, guys, kita pulang udah komitan semua. Hah? Depan aja? Bukan kok. Imam, Najim, bye-bye. Oke okay, guys, ini saya udah komitan ke teman-teman. Nih Mahfud dua kali ditinggalin cuti dan bulan depan dia mau nikah. Oke, okay, kita pamitan ke orang kantor dulu. Ke sekretaris. Ya, saya. Oh, nih, manjo ada kayak. Salam nih, enggak tahu kayak. Nih, ini masih. Nih. Oke, semeda. Oke, guys, kita udah pamitan juga. Di sini enggak rekam sih yang di kantor. Enggak enak juga. Jadi ya udahlah, kita berangkat. Ini saya bawa 1, 2 tas gendong 1, koper kecil 1, koper kecilnya udah di tempat si Yusuf, kemarin dibawain. Meninggalkan Korea kembali, gimana perasaanmu ditinggalin? Tinggalin dua kali ya? Ah, tas. Bye. Ya. Oke guys, kita sudah sampai ini di Seoul, di depan rumah teman saya. Perjalanan 3 jam, lumayan juga ya bawa-bawa koper. Sama tadi naik taksi juga sih terus transit naik kereta. Oke, langsung kita masuk. Oke guys, kita sudah sampai di tempat temen gua dan ini kita lanjut. Ini saya udah packing cuman packing lagi, packing ulang berapa kali. Ini kita spill dikit-dikit nanti pas pulang ke rumah nanti saya akan buat video unboxing-nya kalau enggak males. Ini bawa almond, banyak almond nih, pabrik almond. Ini gingsengnya, bawa gingseng, bawa almond. Ini punya saya, dua. Ini saya bawa dua koper guys, dua koper tas gendong 1. Almondnya banyak banget. Nanti saya sepil lah apa saja yang saya bawa. Nanti kalau nggak males pulang ke rumah. Ini barang kawan-kawan. Ini yang cuti 3 orang. Ini koper si Yusuf. Dia bawa cemilan-cemilan. Bawa ginseng, kita spill sedikit, punya gua nanti spill. Mau cuti gimana bos, seneng? Pusing kenapa? Malah meriang. Meriang kok bang? Sampai rumah meriang, aku mesti yo.
Aku seminggu itu meriang kan. Aku bayinya biar. Pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nungguin orang cuti gimana? Jangan terlalu banyak. Sabar lah. 4 tahun loh. 4 tahun nunggu kayak gitu. Mau cuti. Jangan nangis. Aku 4 tahun setengah. 4 tahun lebih seso ini. 4 tahun baru cuti guys. 4 tahun baru cuti. 4 tahun menuju 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Belum balik. Perasaannya gimana Bung? 2 kali kok tinggal asu. Udah mas, cuti lagi mas. Besok cuti lagi. 10 hari lagi. Jadi bikin pusing ya? Iya, betul. Oke guys, jadi kita sudah selesai packingnya. Packing sampai dibongkar berapa kali karena barangnya banyak yang gak kebawa. Dan kita lanjut untuk ke Siu. Mau cari soju kecil buat oleh-oleh lagi. Pikirannya oleh-oleh mulu ya? Oke, kita lanjut di Siu guys. Oke guys, sekarang kita sudah di Siu. Dan kita cari apa sup? Soju. Ini cari soju pesenan. Masa yang gede bro? Bukan. Ini nggak pakai bubble wrap nggak apa-apa? Satu aja lah. Oke, ini cuman satu guys. Ini saya beli capcay 2 capcay. Ini yang kurang-kurang aja sih guys, karena masih ada space sedikit kopernya. Kita pressin dulu. Persiapan udah oke. Jadi begitulah karena gak saya buatin kecuali video packing-packingnya karena males lah, ribet buat konten packing. Lu yang satu juga belum kelar-kelar nih, ini orang. Ya udah, begitulah vlog H-1 sebelum pulang ke Indonesia. Thanks for watching, see you next video and belum di planning. Ini lagi bucin. Oke, okay, bye-bye. Terakhir kita kilo guys, koper masing-masing. Berapa? 33. Isian 33. Punya gue 32 guys. Nih 32 tadi. Gimana nih? Kalau pakai Garuda katanya 32 aman sih. Cuman yaudahlah, ini gak akan saya kurangi, mungkin 32.